Assalamualaikum teman-teman. Oke, ini yang ingin tahu cara buat Shopee seller untuk produk Evermost yang barangnya ada di gudang Evermost ya. Ini aku jelasinnya seperti ini, ya nggak bingung nanti. Ini kan sudah masuk ke aplikasi Shopee. Ingat ya, jadi untuk jadi Shopee seller, daftar dulu di Shopee. Langsung kalau udah selesai masuk ke saya, masuk ke toko saya ini ya, atau bikin toko baru. Nah, ini pertama kali kalau kita baru buka Shopee seller tuh diminta sama Shopee itu untuk tambah produk baru. Nah, ini kebetulan karena aku udah punya tokonya, jadi aku jelasin dari atas ke bawah dulu ya. Nah, oke, ini penting nih, yang program promosi penjual. Jadi di sini adalah program promosi yang disediakan oleh Shopee. Yang saya pakai itu adalah cashback ekstra dan gratis ongkir. Mulai dari gratis ongkir. Gratis ongkir ini tidak ada biaya tambahan ya. Ini sudah dijelaskan nih. Jadi tinggal daftar sekarang, ya kan? Dapat potongan ongkir, bisa jadi bebas ongkir juga. Dan nanti pilih kurir yang disediakan yang melayani bebas ongkir. Ini. Oke, caranya adalah untuk mendaftar itu perlu KTP. Oke, KTP ya. Jadi pilih daftar, masukkan foto KTP ya kan, karena ini aku udah terdaftar jadi nggak perlu lagi kan. Foto KTP, foto live langsung sama foto selfie pegang KTP. Jadi foto di tempat yang terang ya, karena nanti kalau nggak verifikasi ngulang lagi itu. Oke, mundur. Ingat, gratis ongkir tuh tidak ada biaya ya. Terus apa namanya, penjelasannya potongan ongkir tuh ada berapa, secara ketentuan ini nanti tinggal dibaca. Lanjut, cashback ekstra. Nah, ini saya pakai juga nih. Cashback ekstra itu di si pembeli itu dapat cashback maksimal 20.000 kalau nggak salah ya. Nah, itu ada penjelasannya di sini juga ya kan, ilustrasi. Secara ketentuan juga bisa dibaca. Jadi dapat cashback ekstra kurang lebih seingatku 5% maksimal 20.000 ya kalau nggak salah. Nah, di sini cashback ekstra itu ada fee-nya itu untuk semua tipe penjual tuh sama ya guys, 1,4% dari transaksi yang terjadi. Ya misalkan harganya 100.000, 1,4% ya 1.400 gitu aja. Dan maksimal biaya layanan itu adalah 10.000 per produk. Jadi 1,4% itu bukan berarti kalau ada belanja 1 juta ke 1,4 kan 14.000 ya harusnya kan. Nah, itu dibatasin mentok 10.000 gitu loh. Oke. Ini pakai daftar juga. Jadi kalau udah bebas ongkirnya verified kan, KTP-nya sudah valid, ini bisa didaftarin juga. Ini saya pakai. Nah, lanjut ke jasa kirim saya dulu. Nah, ini yang penting. Kita mulai dari alamat toko. Alamat toko saya pakai alamat gudang Evermost, ya kan? Itu kalau lupa bisa tanya ke CS atau lihat dari sini juga gampang lah. Ini nomor HP, saya pakai nomor HP saya ya. Gudang Evermost, nomor HP. Habis itu kota Jawa Barat, kota Bandung. Ya, Jawa Barat, kota Bandung, Sukajadi 40161. Jalan Sampurna nomor 9, Pasteur Kelurahan Sukajadi. Pasteur Kelurahan mungkin ya. Kecamatan Sukajadi. Dan Gmap-nya tinggal ketik aja Jalan Sampurna nomor 9, pasti di sini tempatnya. Kemudian di setel
atur sebagai alamat toko on, atur sebagai alamat pengembalian juga on. Oke, ini onin, wajib. Ini pelajaran awalnya untuk belajar di Shopee ke Evermost, kirim. Dan oke, sekarang ke kurir. Nah, kurir yang diminta oleh Evermost itu adalah kurir, ini kita matikan dulu COD, kita nggak pakai. Kurir secepat, ya kan? JNT, ID Express, JNE juga boleh. Shopee Express mana ya? Oh, ini dia. Si cepat halu boleh dinyalain. Si Shopee Express nih nyalain. Ini yang bebas ongkir nih. Free. Tapi yang diminta Evermost kan si cepat, JNT, ID Express, JNE sama Shopee. Onin ya. Ini juga boleh nih. Oke. Nah, link toko nanti aku jelasin. Kalau nggak salah kita harus ke ini dulu deh. Wait. Asisten penjual. Nah, asisten penjual itu ubah profil toko dengan nama yang baik untuk nama toko ya. Ini nama toko misalkan. Ini saya nggak bisa ubah dulu. Nama toko saya. Deskripsi terserah ya. Habis itu simpan, simpan, beres. Back. Profil toko tuh ngaruh ke link ya. Jadi nanti ada link yang sesuai dengan nama toko. Jadinya ini, nah tuh. Ini ya. Kalau diubah. Oh, ini username nih, sorry. Ini username, ya kan? Pakai nama yang bagus. Lanjut. Lanjut ke. Nah, itu sih seperti itu yang saya pakai untuk awal-awal belajar buka Shopee ya. Dan cukup mudah untuk cari orderan di sini sih. Nah, langsung ke produk. Dan saya langsung nunjukin cara saya upload barang ke produk saya. Ini contoh produk. Kalau sudah jago jualan Shopee atau Tokopedia nih. Oke, ini kan kita lagi main dropship, tambah produk ya. Nah, ini ke Evermost ya kan. Cari produk yang dikirim dari Evermost saja. Misal ya, karena saya udah ikut premium. Jadi saya bisa aktifin COD karena rata-rata produk yang dari gudang Evermost itu COD-nya nyala. Misal Kintaku udah sering saya coba. Selota, Hey Honey, coba nih ya. Nah, kita tes satu produk dari satu brand. Oke, ini benar dari gudang Evermost. Jadi cross check juga ya. Kalau bukan dari gudang Evermost jangan di upload. Pilih yang dari gudang Evermost, itu latihan awal dulu. Sip. Ini download. Ya kan, download. Terus harga dicantumin 69872, boleh di atas ini boleh ya. Jangan lupa tadi kan kita aktifin apa namanya? Cashback ekstra, ya kan? Cashback ekstra berarti kan kena fee 1,4%. Kalau bebas ongkir 0%. Nah, sebenarnya selain bebas ongkir tuh ada bebas ongkir ekstra, itu ada fee-nya. Itu aku terangin belakangan. Lanjut. Tambah foto dari galeri. Ambil dari download. Nah, banyak banget ya. Ini tentang dan Hey Honey. Nama brand Hey Honey ya kan, biar kita juga gampang nyarinya. Madu hutan 500 gram. Dan buat kata-kata atau keywordnya itu yang pembeli juga mudah ngetracknya ya, untuk scraping gitu. Oke, lanjut. Nah, ini langsung ke deskripsi disalin. Jangan lupa deskripsinya dicek ya setelah ditempel. Karena Shopee juga ada kata-kata sensor. Kalau ada kata-kata yang tidak sesuai, dia bakal tinjau dulu. Kita lihat dulu.
Nah, kan kita litas pakai F, nggak apa-apa. Oke. Karena madu kan biasanya ada bahasa-bahasa yang tanda kutip ya. Gak ada aman. Madu sesuai. Oke, mereknya apa ini? Kalau mereknya ada. Gak ada. Tidak ada merek. Ya kan? Langsung ke harga. Kalau kalau mau yang sederhana tuh gini aja. 69872. Nah, ingat ya, tadi kan saya ada kena fee cashback ekstra, ya kan? Itu 1,4%. Jadi 1,4% ya tadi ya. 1,4. Nah, namanya fee itu kita harus markup. Persentase itu berbeda dari fee yang tadi. Caranya gini. 100% kurang 1,4 itu kan 98,6. Nah, kemudian 1,4 bagi 98,6 di persentase jadinya 1,4 dibulatkan 2 ya, 1,42%. Oke, jadi 1,42% kita markupnya itu nambahnya itu segini. Contoh-contoh ya, kita kasih contoh. 100 tambah 1,42% jadinya segini. Terus kena cas cashback ekstra kan 1,4. Ini kan persen. Pas. Jadi harga kita nggak kepotong, nggak norok gitu loh. Oke. Jadi harganya tadi 69872 tambah 1,42% karena saya kena fee. Jadi 70 dibulatkan 70.900. Oke, 70.900. Set, 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 set. Dan stok penyesuaian dari stok yang ada. Ini 15 kan. Paling saya nunjukin stok cuma 2. Dan ongkos kirim lihat dari berat kotor 550 gram nih. Nih. Oh, sorry, sorry. 550 gram. Simpan. Tampilkan. Dan kalau sudah benar langsung live gini. Ini dia kode live tuh kayak gini. Oke. Tak contohin lagi satu. Nah, tadi kan saya langsung dari brandnya Heihani, ya kan? Ini baru produk yang pertama saya coba. Kamu lihat semua produk, pencet yang biru nih. Oke, kita coba contoh ini ada 4 produk aja. Heihani madu anak nih. Download, ya kan? Sekaligus salin aja yang tadi nih. Nah, ini ada varian nih. Oke, salin dulu. Oke, wait, wait. Galeri, ambil dari album download. Ini kan versi HP saya ya, versi HP teman-teman kan beda. Oke. Hey Honey. Madu anak. Madu anak 250 gram. Nah, ini kan tulisan kelengkeng karena ini ada varian. Jadi saya nggak cantumin di produk Shopee di nama produk ya, nanti saya tunjukin. Deskripsi tempel saja, beres. Kategori madu sesuai. Nggak ada kata-kata sensor. Lanjut, tidak ada merek. Harga ingat yang tadi saya info ya. 79.900 tambah 1,42% 81.100. Segitu yang saya pasang. Boleh menyesuaikan. Karena ini ada varian, stoknya satu dulu. Masukkan variasi. Nah, tadi apa itu ya? Varian rasa, rasa jeruk dan kelengkeng. Langsung ini ganti dengan rasa. Beres. Selesai. Tambah rasa jeruk. Terus itu kelengkeng. Tandain, tandain. Gambar kan nggak perlu ya. Ketikkan aja. Ini hapus. Dan. Nah, kalau mau edit secara massal biar nggak repot. Ini kan produknya sama harga. Mungkin beda stok. Kita main di rata-rata aja. Harga tadi berapa ya?
8100 kan. 8100 stok. Penyesuaian, ini stok ada 10, berarti ya mungkin stoknya cuma satu aja lah. Atau dua, dua ya. Dan simpan berapa beratnya dari sini, 250 gram ya kan, set set set, simpan, tampilkan. Kalau nggak ada masalah langsung live. Jadi seperti itu aja. Nah makanya teman-teman belajar upload produk dari satu brand dulu nih. Nah brand-brand yang disarankan itu lihat dari brand populer juga boleh, di katalog ke atas, ke atas, ke atas. Ini ada di gudang ya, Kintakun nih, Kintakun, Kintakun Bandung nih. Ini oke. Okay. Nah ini ya. Tuh dari gudang Evermos ini mainkan dulu nih, gudang Evermos Kintakun. Buka semua produk. Nah ini live-in dulu satu-satu. Caranya kalau mau rapi, urutkan dari yang terbaru. Tuh, jadi yang terbaru terus yang kita upload dulu. Oh, ini baru nih. Produk baru nih. Wah, mantap nih. Oke, mainkan Kintakun dulu. Kalau udah mulai jago di Kintakun, kita rekomendasikan mainnya di Essensio. Essensio the best. The best juga nih, barang baru, brand baru, baru masuk aplikasi, tapi lakunya luar biasa. Luar biasa banget. Ini juga ada di gudangnya Evermos. Oke, nih, gudang Evermos. Next dari ini, boleh nyoba lagi satu. Brandnya dari AMZ. 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 Ini dia. Ah, ini nih, ini menarik nih. Gudang Evermos juga. Tuh, cocok ya. Gitu. Nah, terus gimana kalau dengan brand-brand yang lain? Gimana aku cara ngecek ya? Nanti aku jawab di WA ya. Karena kan aku udah punya grup juga. Kalau misalkan mau yang tak tunjukin langsung, kita ke bagian semua produk nih di katalog ya. Semua produk, pilih filter, pilih tag yang ketik Evermos aja. Nah, pilih yang dikirim dari Evermos. Oke, mudah-mudahan bisa nih terapkan. Nah, ini yang dikirim dari Evermos, cuma dicek juga ya barangnya. Siapa tahu ada yang bukan dari gudang nih, misal NYS, gudang Evermos. NYS. NYS lagi. Oke, nanti tinggal cek di sini ya. Mustika Ratu gudang Evermos bisa juga. Ya, jadi tinggal cek di sini. Krenis gudang Evermos juga. Oke, kok kita juga gudang Evermos kok. Nah, jadi saya sarankan kenalkan Kintakun di Shopee, AMZ ya kan, dan Essensio karena itu lagi dicari. Oke. Oke. Sip, ini ya Evermos tak close. Produk saya ya kan. Nah, tadi kan saya ada bilang ada program bebas ongkir ekstra. Itu ada di bagian upgrade toko. Tapi namanya promo bebas ongkir ekstra pasti ada biaya. Oke. Cek di program Star. Nih, lihat nih ada gratis ongkir ekstra. Syarat ketentuan berlaku ya. Gratis ongkir ekstra itu untuk yang punya toko. Fee yang diminta itu adalah, wait, tunggu ya, tunggu. Fee yang diminta itu adalah 4% kalau nggak salah. 4%. Bukan. Kriteria. Fee itu yang diminta 4%, tapi maksimal per produk itu 10.000 ya yang dicas.
Kelihatan. Oh, ini dia. Nah, ini 4% ya. Penjual non-star. Ilustrasi semua ada di sini, dipelajari dulu pelan-pelan. Ya kan? Ingat 4% itu ada limitnya. Jadi 4% itu batasnya 10.000 ya guys yang disedot fee-nya. Simulasinya di sini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu semua biaya-biaya itu cek di, kalau ini mau daftar langsung daftar aja nggak apa-apa ya, tapi ada fee ingat jadi naikkan harga. Di pusat edukasi penjual, ketik biaya, ketik biaya, biaya. Enter. Oke. Entah. Ringkasan biaya, kok nggak salah di sini. Nah, ini loh. Ini biayanya, guys. Jadi tinggal di screenshot. Ini biaya semuanya. Jadi maksimal biaya itu 7%. Oke, nanti tinggal ikutin aja. Bebas yang mau ikutin program gratis ongkir ekstra atau nggak pakai, nggak apa-apa. Ikutin aja. Oke, sampai situ aja, teman-teman. Mudah-mudahan apa namanya tutorial sederhana ini mudah dipahami ya. Siap.